Oke, sahabat kasar semuanya, ini adalah mengenai tari piring, yaitu sejarah atau makna dari piring itu sendiri. Ini dibawakan langsung oleh sanggar seni tari yang ada di Kecamatan Mari Tengah. Kita buka selamat acara hiburan kita dengan menarikan piring di atas kaca. Bapak Ibu sekalian, tari piring ini ada tiga. Yang pertama di atas paku, di atas api. Yang ketiga di atas kaca. Pada saat ini kita mainkan yang di atas kaca. Inilah tari piring. Tari piring ini menggambarkan bahwasanya orang bercocok tanam menanam padi. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat, yang para dekatnya yaitu dari Bukit Tinggi, Lawang. Ibu sekalian di sana, mama menanyakan kalau ada yang berminat untuk belajar dan mempunyai talenta untuk menari, main ranai. Mari kita sama-sama datangi tempatnya, sangat dekat sekali, yaitu di Gang Sayo, di daerah Gang Segar. Di sini semua suku ada, suku Batak ada, suku Melayu ada, suku Minang dan suku Sakai juga ada. Budaya kita ini untuk mengantisipasi dari budaya-budaya lain yang akan masuk, yang akan diikuti oleh anak-anak kita, itu bukanlah budaya kita. Inilah cara membanda padi. Musik.
sisi lain ada kegembiraan, yaitu kita lihat nanti anak-anak ini cara mengirim pari, ganti parinya kita ganti dengan pecahan kaca. Inilah tradisi kita, tak lapangkan hujan, tak lakamkan yang panik, selagi kita masih mau menghidupkannya. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangannya. Aplaus buat anak-anak kita ini. Iya, terima kasih. Itulah ulasan atau liputan dari Kak Saf mengenai tari piring. Kebetulan tari piring ini dalam pernikahan di tetangga Kak Saf ya, pernikahan Rani. Ini adalah juga sanggar tari yang ada di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sampai jumpa di liputan berikutnya Kak Saf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kak Saf ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silakan subscribe. Mantap. Kesianiannya mantap.